Pemirsa, penganiayaan terhadap hewan lagi-lagi terjadi. Di Jambi, viral, pemuda mengikat dan menyeret seekor anjing dengan sepeda motor. Pelaku ditangkap usai dilaporkan komunitas pecinta hewan. Video seekor anjing berwarna coklat diseret dengan sepeda motor di Jalan Sulanjana, Jambi Timur, Kota Jambi, viral. Dalam video amatir, seekor anjing diikat dengan tali dan kayu dan terlihat kesakitan saat diseret. Usai dilaporkan komunitas pencinta anjing Jambi, dua pelaku berinisial HG 20 tahun dan MT 24 tahun ditangkap aparat Satreskrim Polresta Jambi. Pelaku MT mengaku menyesal telah menganiaya anjing yang ditemukannya di jalan. Keduanya langsung menangkap dan berencana menjualnya. Saat ditangkap, polisi mengamankan barang bukti sepeda motor yang digunakan untuk menyeret anjing. Sudah sering maling anjing ya, Bang? Baru itu. Ini untuk apa tuh, Bang? Digunakan untuk apa? Jadi rokok banget. Maaf, Bang. Kini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif dan terancam hukuman 9 bulan penjara. Dari Kota Jambi, Ardiana Susandra, iNews melaporkan.